Soalan C, X kuasa 3 tambah 3X kuasa 4. Kemudian kita ada X kuasa 2 tambah 1 dx. Okey, tetapi untuk soalan nombor 5 ni, dah bagi tahu dah. By using substitution kan? So, dah bagi tahu, maka mesti guna substitution. Tapi dalam exam biasanya, dia tak bagi tahu. Okey, untuk yang ni, kita akan bermula dengan let u. Okey, ingat. Panduan yang pertama, bila nak pilih u ni, pilih kuasa yang paling tinggi. Itu yang pertama. Kalau katakan yang pertama ni tak berjaya, semua kuasa sama je. Maka pilih yang paling panjang. Okey. Kalau dekat sini, yang kuasa 4 ni kita abaikan. Kita fokuskan dalam kurungan je. Jadi kita nak pilih yang mana? Kuasa 3 ke nak ambil kuasa 2 ni? Kuasa 3. Ya, betul. Kita gunakan peraturan yang pertama. Lepas tu step berikutnya. Sepatutnya saya akan buat du over dx. Tapi untuk substitution ni, sebenarnya dx tu bawa ke sebelah kanan. Ini kalau saya differentiate ni. Ha, kan? Dia ini bawa ke sebelah kanan. Kemudian, sebenarnya kita akan gunakan dua maklumat ni. Nak tukar daripada x, tukar kepada u. Sebab kalau kita nak biarkan dalam sebutan x ni, nak buat integration tak boleh. Sebab dipisahkan dengan darab, memang tak boleh. Jadi kita tukar dalam sebutan u dengan harapan supaya kita boleh buat integration. Okey, kalau kita tengok kat sini, macam tak kena pun dekat yang sini, kan? Okey, jadi kita ubah suai sikit. Kalau saya factorize, okey, dah nampak bayang-bayang dah kan? Kan dah ada bayang-bayang dia. Ini kenapa u pula ni? Ini sepatutnya x. Ni x. Okey. Kita dah nampak bayang-bayang dia. Okey, jadi sekarang ni, kita gunakan maklumat ni, kita akan tukar. Jadi sekarang kita akan dapat, ya ini akan jadi u kuasa 4. Kita ambil u kuasa 4. Sekarang baki dia, ni baki ni. Ni baki dia ni. Ha, ni baki dia. X kuasa 2 tambah 1 dx. Kita boleh ambil daripada sini. Okey, maka 3 ni kita tak perlukan. 3, maka bawa ke sebelah sana. Jadi kita akan gunakan du per 3. Betul tak? Kita akan gunakan du per 3. Boleh ke? Kan? Ha. Sebab kita hanya perlukan ni je. 3 ni tak payah. So, bawa ke sebelah kiri. So, dia akan jadi du per 3. Okay? Dari segi penulisan, pastikan integration depan. Ujung sekali, mesti du. Okey, lepas tu kita integrate. Ini kalau kita integrate dapat berapa ni? 1 per 3 u kuasa? 5. 5 per 5. 5. Yes. Inilah kita punya jawapan. Kemudian kita ubah suai. Tukar balik kepada x. Okey, u kita x kuasa 3. X kuasa 3 tambah 3x kuasa 5. Selesai. Hanya beberapa saat sahaja. Okey. Jadi kalau dari segi markah ni, ini kamu buat ni. Pilih u, K1. Okey. Dan kita ambil ini, K1. Gantikan. Gantikan dalam sebutan u. Okey. Kemudian integrate. Dan kita akan dapat 5 markah. Okey. Pilih u yang sesuai dengan markah. Kemudian kita differentiate, gunakan, gantikan ke dalam sebutan u ni, kemudian integrate, so jumlah dia 5 markah. Okay. Okay, sekarang ni kita pilih let u. U yang mana satu? Dua pilihan, atas atau bawah. Yang mana? Atas, sebab kuasa yang paling tinggi. Lepas tu differentiate, apa-apa ni? Dapat 6? 6x. Dx, settle. Okay. Okay, jadi sekarang ni kita boleh ubah. Maka integration kita yang baru. E kuasa u. E kuasa u, settle. Yang belum tukar lagi adalah x dx. Yang belum tukar ni. Ni x dx. Yang belum tukar. X dx ni saya boleh ambil yang ni.
Maka dia akan sama dengan apa? Du per? Du per 6. Du per 6. Saya letak keluar 6. Okey, sin. Ini kita akan dapat berapa? I kuasa? Kuasa U, betul? Atau ada jawapan lain? Tak ada. Kuasa bagi U. Bagi U? Bagi U ke bagi satu? Satu. Yes. So, ingat ini bukan jawapan. Jawapan hari tukar kepada X. X kita adalah 3X kuasa 2. Tambah si selesai. Square root 1 plus dx. Okey, cuba 2 minit. Okey, yang pertama pastikan kita mesti pilih u yang sesuai. Okey, ini betul. Ini betul ni k1. Pilih u yang sesuai. Itu bila kita differentiate, kekal dapat eksponen. Eksponen dx. Okey, maknanya kita akan ada u sama dengan 1 tambah eksponen x. Bila differentiate, kita akan dapat dx dx. Okey, paling kurang kamu tulis yang ni lah. Apa nak tulis macam ni pun betul juga. Okey. Dx, okey. Kita punya tujuan, asalnya soalan dalam sebutan x. Asalnya, soalan. Tapi bila kita integrate x tak boleh. Kita akan tukar dalam sebutan u. Supaya bila tukar pada u, dia akan jadi mudah. Okay? Itu tujuan dia. Tapi jangan bercampur u dengan x dalam satu integration. Okay, jadi ini okay, dah betul. So, ini akan jadi u kuasa setengah. Kemudian ini jadi du. Okay? Sepatutnya, daripada sini tadi, terus. Pastikan akhir sekali mesti berhenti di sini. Okay? Dia jangan macam ni. Kalau macam ni, dia masih bercampur lagi kan? Jadi dia masih bercampur ni. Ada X lagi. Ada U dia tak boleh bercampur. Okay. Nanti kamu proses sampai dapat macam ni. Okay. Itu tujuan kita. Daripada X yang tak boleh integrate. Akhirnya kita akan tukar kepada U. Supaya kita boleh integrate. So macam ni lah. Okay. Ini betul. Bagus. So, kita punya soalan. Ln square root of X. Semua kuasa 4. Okay. Semua kuasa 4. Okey, jadi kita akan terus. Kalau untuk ln, bila kita nak pilih let u, pastikan kita mesti pilih ln. Pilih ln. Okay. Kita tak payah buat pilihan. Ini mana satu ni, degree dia sama ke tak sama. Kan? Kalau kita nampak je soalan tu ada ln, u tu mesti ln. Boleh tak kira degree sama ke, berbeza ke, kan? Nampak je dalam integration ada ln, u tu mesti ln. Tak ada pilihan lain. So, yang ini kita akan dapat 1/2 ln x. Kemudian bila kita differentiate, kita differentiate bukan daripada sini. Daripada sini kemula. 1/2 darab 1/x. Kan? 1/2 darab 1/x. Okey, berdasarkan dua maklumat ni, kita akan tukar kepada u, ini semua ni. Ni semua ni u kuasa 4. Okey, settle u kuasa 4. Sekarang ni yang belum ganti adalah du, dx per x. Ataupun dengan kata lain, dx per x lah yang kita nak ni. Okey. Dx per x, yang ni lah, yang ni. Maka 2 ni kena bawa ke sebelah kiri. 2 ni kena bawa ke sebelah kiri. Maka kita akan dapat 2du. 2du. Boleh? 2du. Sir. Yes. Yang sir differentiate ln tu macam mana? Kalau kita differentiate ln, setengah ni salin. Settle. Differentiate ln, dia akan dapat 1/x. Differentiate ln, 1/x. Boleh? Okey. Ya, bagus. Kemudian sama dengan ni kita akan integrate macam misalnya ni kuasa 5/5 tambah C. Okey, kemudian jangan lupa soalan patah balik kepada X. Sekarang X kita adalah ln square root of X. Kalau kita ikut soalan, ni terus ln square root of X kuasa 5
per 5 tambah C, selesai. Okey, macam tu lah. Jadi ingat, bila integration dalam tu ada log, U tu mesti log. Dah tak terpakai lagi dah, kuasa sama ke lebih ke, dah tak terpakai. Kita akan pilih U sebagai log. Okey, boleh? Okey, cuba lagi satu soalan. Soalan G. Soalan G. Cuba satu lagi soalan. 2 per X ln X squared dx. Yang ni kalau kamu nak mudah ni, 2 ni turun ke depan. Turun ke depan. Dia akan jadi macam ni lah. 2 per, ha, kamu bermula pada sini. Yang ni dah boleh cancel. Kemudian baru guna substitution method. Okey, cuba teruskan. Pertama tadi kita dah tukar. Pastikan kita ubah kepada bentuk seringkas yang mungkin lah. Ini maknanya permulaan ni kita tak buat integration. Ini apa jadi? Okey, yang tadi kan saya suruh tukar kepada akhir sekali. Kita tukar kepada 2 per. Selalunya kita tukar macam ni. Ha, nanti kita akan dapat, dia akan jadi mudah. Maksudnya 1 per X ln X dx. Ha, sepatutnya daripada sini lagi mudah lah. Okey, kalau dekat sini ln X. Okey, yang ini kena hati-hati sebab kita tak boleh tulis sebagai U kuasa 2. Sebab yang kuasa 2 tu bukannya ln X. Yang kuasa 2 tu adalah X. Ha, so yang ni tak boleh. Ini dia tak berlaku ni. Ha, sebab yang ini kalau dia buat ln, soalan tu ln kuasa 2. Semua kuasa 2. Sekarang dia bukannya ni. Sekarang ni soalan adalah ln X kuasa 2. Ha, so kita tak boleh gunakan U kuasa 2. Itu yang saya kata daripada sini, selonya kita tukar kepada yang ni. Okay, ha, so nanti, ini nanti kamu betulkan lah. Ini sepatutnya gunakan U sama dengan, nampak je dalam integration tu ada ln, pilih U tu sebagai ln. Okay, kemudian bila kita differentiate, kita akan dapat 1 per X dx. Okay, sekarang ni, kita gunakan dua makluman ni. Kita gunakan dua makluman ni. Untuk kita ubah soalan daripada X pergi kepada U. Sebab daripada X ni tak boleh buat integration. Okay? Ha, jadi kita mulakan dengan gantian yang di bawah ni. Kalau kita mulakan dengan gantian yang di bawah, maka ln X ni dah jadi U. Ln X ni dah jadi U. Satu per U. Settle. So yang pertama ni kita dah settle ni. Ni kita dah settle kan. Ni dah bertukar kepada U. Maka yang belum ganti lagi adalah 1 per X dx. 1 per X dx dia sama dengan du. Kan? Maka saya tulis ni du. Tidak? Sekarang ni kita tengok daripada, kita mesti start dengan let U yang sesuai. Kalau kita nampak soalan tu ada ln, U tu mesti ln. Jangan ambil pilihan lain. U tu mesti ln. Bila kita differentiate, dapat dua maklumat ni, kita gunakan untuk tukar soalan ni daripada X tukar kepada U. Tapi bila kita tukar pada U, pastikan dia mesti semua dalam sebutan U. Jangan ada nanti ada X belakang sini, tak boleh. Dia mesti semua dalam sebutan U. Okey? Jadi yang pertama, yang ni dah tukar kepada U. 1 per X dx. 1 per X dx, dia sama dengan ni. Maksudnya bila nak tukar tu, dia mesti merujuk pada dua benda ni je. U, kemudian kita differentiate, merujuk pada ni je untuk tukar. Okay? So dapat ni. Kemudian kita integrate lah daripada sini. Bila kita integrate daripada sini, dapatlah ln U. Ln U. Tetapi soalan kita bukan tanya U. Soalan kita dia tanya dalam sebutan X. Maka tukarlah balik. Ln dalam dia adalah U. Ln X. So kita biar jawapan itu je. Dia tak ada jawapan ln kuasa 2, ln kuasa 2X tak ada.
So kita biar macam tu. So jawapan dia sepatutnya adalah ln, dalam dia ln lagi x tambah c. So ni dah jadi lain lah sebab dia salah kat sini. Okey, faham tak? Tadi siapa yang tanya tadi? Amir ke? Iman. Iman. Okey, Iman. Mana Iman tadi? Iman. Okay, oh, Iman. Saya dah faham. Okey, bagus. Maksud dia, dia start daripada u, kemudian kita differentiate. Gunakan dua maklumat ni untuk ubah soalan daripada x kepada u. Itu kita punya tujuan yang kita pilih u ni. Okey, dia tak? Ya. Yeah. Kalau, so maksudnya soalan Iman tak boleh ada paksa dah. Paksa tu kena buat. Ya, yeah. Yang tadi kan? Maksudnya untuk yang soalan ni, kita tak boleh ubah kepada u kuasa 2, tak boleh. Sebab soalan kita yang kuasa 2 ni adalah x. So hati-hati dengan bentuk soalan. Kita jangan anggap semua soalan tu dia sama maksud dia. Tulis yang ni dengan yang ni sama maksud. Dia tak sama. Kalau yang ni tanpa ada kurungan, maksud dia x saja yang kuasa 2. Kalau ada kurungan, dia termasuk ln kuasa 2. Bila termasuk termasuk ln kuasa 2. Oh, yeah. Kalau ln x kuasa 2, maksudnya sekali dengan ln tu ada kuasa 2, kita boleh jadikan u kuasa 2. Ya, betul. Kalau x tu kuasa 2, tak boleh jadikan u kuasa 2. Tak boleh. Okay. So, jangan selamba je. Ni memanglah kita nampak ini macam u. So, selamba je u kuasa 2. Tak boleh. Sebab u tu adalah untuk ln x saja. Dia macam ni baru boleh. Ln x saja. Ini akan jadi u kuasa 2. Tapi kalau ini tak boleh. Okay, so yang ni salah yang tak boleh diteruskan. So okay. Macam ni boleh ada macam ni boleh satu per u. Berapa u je x tu? Okay, kita lagi Yang pertama, kita tukar. Kalau daripada maklumat yang awal, saya dapat satu per u. Ni satu per u. Okay, dah selesai. Itu yang pertama. Yang kedua, bila saya dah ganti ni sebagai u, masih ada lagi dalam sebutan x, iaitu satu per x dx. 1 per x dx. Kita rujuk balik kepada yang tadi ni. 1 per x dx du. Itu du je. Okay. 2 tambah. Ini pun seram je ni. Kamu ni biasa nampak ln ni memang seram. Okay. 1 plus ln x. Okay. Untuk soalan ni. Bila nampak je ln, maka u tu mesti ln. Masalahnya sekarang ni, ln ni ada dua. Kita nak ambil atas ke nak ambil bawah? Bawah. Kita guna peraturan, walaupun dia sama level. Bila sama level, sama jenis, kita ambil yang panjang. Selesai. Okay? Kita masih gunakan peraturan tu. So, yang penting mesti pilih ln. Okay, kita slide dari sini. So, du. Differentiate ln x dapat 1 per x. Dx. Okay, ni tak ada masalah kan? Okay, jadi yang pertama ni kekal. 2 ni tak ada, tak payah ubah. Ni kekal 2. So, kita akan ubah. Okay. Selalunya kamu. Macam tu lah. Kan? Okay, selalunya. Saya berhenti dulu. Saya fokuskan yang ni dulu. Kamu. Bercampur kan, waru pula. Saya fokuskan dulu yang ln x ni. X 1 plus ln x. Yang 2 ni saya tinggalkan dulu. Okey, jadi sekarang ni untuk yang di atas, yang tadi kita biar dulu. Untuk yang di bawah ni dia akan jadi square root of u. Untuk yang di bawah. Ni kalau saya berpandukan daripada maklumat yang pertama. Kemudian ada lagi yang belum ganti. Sekarang ni kalau saya ambil 1 per x ni, kalau saya ambil 1 per x bersama dengan dx, maka gantian dia adalah yang ni. Betul tak? 1 per x dan dx kan. 1 per x dx, gantian dia ada u. So saya akan letak du. Boleh ke? Jadi sekarang ni ada satu yang belum tukar lagi. Satu yang boleh tukar. Kita tak boleh tulis ln x over square root of u du, tak boleh.
dia tak boleh bercampur AX dan U, tak boleh. Maka ln X pun kena tukar. Mana kita nak cari dalam sebutan U? Mana kita U, nak cari? U sama dengan 1 tambah ln X tu. Ah, betul, betul, betul. Maka sebenarnya bila kita nak ubah je benda ni, dia mesti merujuk kepada dua ni. Jangan rujuk pada benda yang lain. Mesti rujuk pada dua ni je. So yang ln X ni saya ubahlah daripada sini. Ni maksud dia saya ubah. Jadikan ln X sebagai tajuk, maka dapatlah U tolak 1. So ubahlah kat sini. U tolak 1. Okey, setakat ni. Tak ada pening kan? Okey. Okey, tadi siapa tadi? Aiman. Apa? Iman, Iman. Iman jangan Iman. Okey, saya yang macam ini saya faham. Oh, macam ni faham pula. Oh, yang kau faham pula. Hebatnya. Sebab tadi dah dapat kan, tapi lain dah boleh lah. Okey, bagus. Tahniahlah. Mana lagi lelaki yang lain ni? Senyap je berzikir ke apa ni? Mana lagi? Suara, tak dengar suara. Ini suara daripada pegut ke apa ni? Ada. Kau faham tak ni? Hai, senyap eh. Faham. Ha, okey, tak faham beritahu ni. Faham. Okey. So yang ni kita permudahkan lagi. Ini saya tak buat lagi yang dua tu. Kita layan dulu. Okey, ni sekarang ni yang ni. Ini kita boleh tukar kepada U per U kuasa setengah tolak 1 per U kuasa setengah. Okey. Kemudian ini hukum indeks. Maka dia akan dapat U kuasa berapa ni? Kalau bahagi, tambah atau tolak? Tolak. Jadi tolak. Berapa? 1 tolak setengah. Setengah. 1 per 2. Yang ni tak payah buat apa-apa, naikkan ke atas. Okey, kemudian integrate dapat berapa ni? Kalau integrate? 3 per 2. Yes, 3 per 2. Bagi dengan 3 per 2. Dah, settle. Yang ni pun tambah dia ni. Dapat berapa? 1. 1 per 2. Yes. Bagi dengan 1 per 2. Okay, tambah C tu kemudian. Okey, kemudian kita patah balik. Ini adalah 2 per 3. Okey, tadi U tadi apa tadi? U 1 tambah ln X kan? 1 tambah ln X. 3 per 2. Tolak. 2, 1 tambah ln X. 1 per 2. Okey. Ini maksud dia saya buat yang sebelah kanannya tadi ni. Jangan lupa kita ada bersama dengan dua ni. Okey, maka kita salin balik soalan. Soalan kata, find the integration of 2 plus ln x over x square root of 1 plus ln x dx. Okey. Integrate 2 dapat apa? Integrate 2. 2x. 2x. So, jangan lupakan 2x. Kemudian salinlah jawapan yang tadi, yang panjang-panjang ni. 2 per 3, 1 tambah ln X. 3 per 2. Kemudian sambung lagi, panjang ni. Tolak 2. 1 tambah ln X. 1 per 2. Dan akhir sekali penutup dia tambah C. Mesti ada. Okey. Kalau tak ada tambah C, maka kita akan bagi markah penuh. Akhir sekali tolak satu markah. Menyakitkan hati pemeriksa. Tolak satu mark. Okey, soalan K, integration of secant squared x over tangent to the power 5. Biasanya kalau kita nak pilih U ni, pilih kuasa yang paling tinggi. Kalau kat sini memang sah lah, kita akan pilih apa? Nak pilih apa? Pilih bawah tangent, jangan pilih tangent kuasa 5, tangent x je. Kamu kena ingat penulisan trigonometri kan, penulisan dia ini saya kecilkan. Ini maksud dia adalah tangent x kuasa 5. Dari segi penulisan kita tak tulis macam ni. Kita tulis yang kuasa 5 tu pada tangent.
Itu yang kita jumpa formula sin squared plus cos squared, kan? Ha, sebab yang kuasa 2 tu pada trigonometri. Itu cara penulisan. Tapi maksud dia adalah kurungan tangent kuasa 5. Ha, so kena faham tu. Sama juga secant. Secant ni maksud dia secant x kurungan kuasa 2. Tapi penulisan kita tak tulis macam ni. Kita tulis macam ni. Okey, jadi bila kita buat ni, kita differentiate. Okey, differentiate tangent dapat apa? Differentiate tangent. Secant. Ya, betul. Memang power semangat luar biasa. Okey, jadi sekarang ni saya dah boleh ubah. Maka soalan ni, fokuskan dulu yang di bawah ni. Tadi tangent ni X. Maka tangent dah tukar jadi U, kan? So U kuasa 5. Ha, saya tulis ni supaya kamu faham. Tangent kuasa 5 ni adalah tangent kurungan. Itu yang saya boleh tulis U kuasa 5. U kuasa 5. Secant. Okay. Yang belum ganti adalah secant X, secant squared X, dx. Ni lah. Ni semua ni. Dia adalah du. Maksudnya tak du kat sini. Okay. Ha, jadi bila kita nak buat integration, tukar dalam bentuk indeks. Setakat ni ada yang tak faham kat sini? Ada siapa nak tanya? Yang ni tak faham? Ada tak? Okay, ini U kos 5. Semua yang tinggal lagi ni, kita boleh ambil yang kedua. So, dia adalah du. Integrate U kuasa negatif 5 dapat berapa? U negatif 4. Per negatif 4. Tambah si, okay. Jadi, jawapan dia adalah negatif 1 per 4 U kuasa 4. Ha, itu maksud dia lah. Dan jangan lupa, soalan bukan tanya U. Soalan tanya X. Tukar balik, U ni adalah tangent X. Okay? Tangent X. Maksudnya tangent kuasa 4. Ha, kan? Tambah C. Dah, dia tu je. Okay?